guys, welcome back to Lab Kuliner. Kali ini kita akan masak dimsum kuah tom yum. Cara memasak dimsum kuah tom yum. Siapkan panci. Siapkan air 200 ml. Tuang air 200 ml ke dalam panci. Nyalakan api kompor. Panaskan air sampai mendidih. Buka dimsum frozen. Buka bumbu dimsum. Masukkan bumbu dimsum ke dalam air yang mendidih. Aduk sampai merata. Jika sudah, masukkan dimsum satu persatu ke dalam panci. Pastikan seluruh dimsum terendam dalam kuah dimsum, agar bumbu dimsum dapat meresap sempurna. Tunggu beberapa menit hingga dimsum matang. Jika sudah, angkat dimsum dan letakkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jika sudah, matikan api kompor, tuang kuah dimsum ke dalam wadah yang sudah berisi dimsum. Pastikan seluruh dimsum tertutupi oleh kuah dimsum. Dimsum siap dimakan dan siap disajikan. Oke guys, kalau kalian mau beli dimsum frozen, cek linknya di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.